Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bergabung, Nilofa lantik Nabil jadi hos majlis perkahwinan. Selebriti dan usahawan Nilofa mencuri perhatian warga maya apabila bertemu dengan rakan pengecara meletup Nabil Ahmad baru-baru ini. Menerusi laman sosial Instagram, Nilofa berkongsi sekeping foto pertemuan tersebut yang turut disaksikan oleh ibunya, Datin Nur Kartini, untuk menyampaikan kemanisan cintamu ya Allah, can you guess? Tulis Nilofa di ruangan caption. Di ruangan komen, ramai warga maya yang memberikan pendapat masing-masing tentang perjumpaan terbabit. Ada yang meneka kedua-dua pengacara tersebut akan digandingkan sekali. Malah ada juga usikan yang berpendapat pertemuan tersebut adalah untuk melantik Nabil sebagai hos pada majlis perkahwinan Nilofa Club. Lofabil dari hos program hiburan ke program Islamik maybe, teka seorang warga maya. Nabil jadi MC masa Lofa kahwin maybe, tanya seorang warga maya. Is it your wedding? Kata seorang warga maya. Next to Nilofa 2 kot, ujar seorang warga maya. Walimatul urus ni, tulis seorang warga maya. Alhamdulillah, dua pasangan pengacara hiburan sedang fighting berhijrah bersama, komen seorang warga maya lagi. Sehingga kini, foto tersebut telah meraih hampir 240,000 tanda suka daripada warga maya. Imbas kembali, Nilofa mengumumkan pengunduran dirinya daripada host meletup pada penghujung 2019 selepas 7 tahun bersama rancangan itu. Petikan daripada gempak.com. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.